teman-teman semua, saat ini saya bawa ini. Ini wadah atau tempat buat jangkrik. Nah, ini burung-burung kalau saya bawa ini udah pasti pada nyamperin. Bisa dilihat teman-teman burungnya. Nah, itu cicak hijau, paso-paso, tepus, acer, boksa, itu udah. Nah, itu udah siap sedia menunggu yang trik yang saya bawa. Nah, itu tuh udah gak sabar burung cicak hijaunya. Nah, jadi kita langsung saja proses pemberian jangkrik. Sebenarnya burung ini biasa saya kasih jangkriknya disebar di semak-semak. Cuman saya tetap harus membiasakan pemberian jangkrik melalui tangan saya langsung supaya burung itu jinak dan tidak takut dengan manusia. Nah, kita langsung saja memberikan ekstra puding yaitu jangkrik langsung melalui tangan saya. Nih, kita lihat teman-teman di pemberian jangkriknya. Burung acer, memang untuk pemberian pakan jangkriknya burung ini nggak mau langsung nyamber di tangan, agak sulit loh. Cuman yang paling mudah itu burung cicak hijau dan burung jalak. Kasus-kasus juga biasanya mau cuma tahu oksai. Nah, untuk sisanya jangkriknya nanti saya sebar di semak-semak supaya burung yang ada di dalam apiari ini tetap mempunyai insting atau naluri seperti di alam liar. Tujuannya ketika mereka nanti dilepaskan atau sudah mempunyai keturunannya, nah ya, itu bisa dilatihkan ke generasi selanjutnya supaya mereka bisa bertahan hidup di alam liar, walaupun mungkin masih proses panjang untuk menghasilkan keturunannya. Tapi semoga saja
kita tetap optimis supaya lestari di alam liar.